Jadi kita lagi metik cabai, ini cabai merah keriting. Di sini alhamdulillah lagi apa ya, lagi mahal lah cabai di sini ya. Cuman ada yang harganya jatuh banget di sini, kol ya, Iya. kolnya itu Lagi cabai merah. lagi murah banget, sekilo cuma 500 perak. Parah, 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 500 rupiah. Itu yang merah mah, jangan yang Ntar merah jadinya ini. oh gitu Ibu merah. yang merah bu ya. Iya. Ini ibu ini yang punya sawah sini, Punya yang ladang. punya ladangnya ya. Jadi cabenya benar-benar masih segar banget karena langsung dari pohon bu. Ini mau dibawa ke Tangerang ya. Oke, masak. Ntar kita buat nyambal-nyambal di sana. Aduh. Katanya sih cabai di sini pedes ya. Pedes Ini ya. kita di dataran Dieng, Banjarnegara. Manis ya gula. Masih benar-benar apa ya? Asri banget, udaranya dingin, sejuk sih sebenarnya, sejuk banget. Tapi kalau malam kita nggak kuat, kayak aduh es. Kalau nggak pakai selimut, nggak kuat. Ini aja sih pakai jaket. Boleh ke sini kameramen di sini boleh. Ya. Tuh. Di sini saya lagi metik cabe. Udah banyak nih. Aja yang bawa nih. Oke, nah, aja cabenya. Lagi. Seger. Cabenya seger-seger. Si Raja lagi metik. Oh, Raja udah dapat satu plastik. Mas Ultraman. Dibantu sama Mas Ultraman. Mas Ultraman Hero. Ini ibunya Mas Yadi. Ya. Metik ya. Nah, itu di situ itu pohon apa sih nih? Kubis. Oh, pohon kubis ya. Kubis sama kol. Wortel kayaknya. Iya. Jadi masih masih muda, belum pada tua. Masih umur 2 bulan. 2 bulanan ya, ya? Sekitar 2 bulan. Biasanya panennya berapa bulan itu kalau wortel itu? 4 bulan biasanya. 4 bulan ya? Iya. Sama kubis iya. 4 bulan juga. Pemandangannya luar luar biasa tuh, lihat. Mantap banget. Oke. Ini kita di dataran dia yang sangat indah banget perbukitannya. Ini kan enggak dipetik. Cuacanya benar-benar hawanya dingin ya, dingin. Sejuk sebenarnya, lebih ke sejuk ya. Jadi kita kalau pagi pagi itu kita ngobrol keluar asap. Saking dinginnya. Jadi keluar asap itu ngebul udah kayak ngerokok aja. Ya. Udah kayak di Eropa aja. Di Eropa ya. Nih nih. Cabenya ada merah. Mantap. Eh, Mas. Ini cabai apa, Mas? Ya itu cabai. Eh. Mas Ultraman. Hey. Mas Ultraman sini lah. Sini lah. Eh. Oh. Gak mau dianya. Lewat sini gak apa-apa. Melangkah. Apa kamu? Masak ini ya. Enggak apa-apa, Bu. Entar cabe. Entar bilang sama Ibu ya, lihat. Ayolah. Enggaklah. Ayo. Ini loh. Mas Ultraman. Ini namanya Mas Ultraman. Enggak dulu, enggak dulu. Enggak. Eh, ini kan cabe ya. Cabe apa? Cabe ya. Duren. Ini loh. Ini dulu. Ini cabe apa bukan? Cabe. Enggak tahu sih. Cabe. Ya, enggak tahu kenapa tiba-tiba jadi es krim. Ya, jadi es krim. Suka nggak es krim? Suka nggak, Mas? Suka. Suka enak, pegang. Rasa apa sukanya? Rasa apa? Enak ya? Enak. Enak ya? Rasanya apa? Rasa apa itu? Rasa apa? Apa ini ya? Rasa apa?
pahit ya, es krim pahit. Pahit rasanya. Nih, jadi manis. Coklat nih rasanya. Makan, makan. Enak ya ini. Enak ya? Ya manis. Manis kan? Manis banget kan? Manis. Campur durian itu. Manis kan? Manis. Mana? Apa rata? Lagi. Udah. Coklat. Enak banget ya. Enak. Wis. Manis ya gini. Sampai habis nih. Tinggal sarannya gitu. Udah habis tuh, Mas. Habis. Minta lagi. Masih ada. Masih ada. Banyak. Berarti ini es krim semua ya? Hah? Sama udah. Tahu enggak? Ini es krim semua itu kan. Tuh yang merah-merah tuh es krim semua itu. Ya kan? Ya kan? Tuh es krim. Kan? Rasa apa itu? Ini enggak tahu rasa apa ini. Durian. Enak banget. Aduh, dan saya enggak suka durian yang apa? Sukanya apa? Hah? Apa itu? Ini sama durian. Durian. Ini nih, saya ganti. Rasa stroberi. Nah. Nah ini. Rasa stroberi enak banget ya. Aduh, enggak tahu. Mau cobain Mas Manto? Enak banget. Ini apa? Ini es krim. Es krim. Es krim. Nah, makan loh. Cabe ya. Wah. Wah. Wah, lari dia.